Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kanal Otong Rosadi, malam ini kami berada di rumah makan Nikmat. Itu kelihatan, dan rumah makan Nikmat ini berada di Pantai Utara. Pantai Utara, ketika kita keluar dari tol Cikampek kemudian ke arah Cirebon melalui Pamanukan, itu kita akan lewati beberapa kecamatan di Kabupaten Subang dan satu kecamatan dari Karawang. Nah, rumah makan Nikmat ini berada di Jalan Raya Pantura, Sukamandi. Desanya Sukamandi, kecamatannya Ciasem, Kabupaten Subang. Dari sekian banyak rumah makan di sebelah kiri dari arah Jakarta, maka rumah makan Nikmat itu masih di menjadikan tempat pemberhentian bis-bis malam yang menuju arah Jawa yang melalui Pantura tanpa melalui tol Cipali. Apa saja sih sebetulnya keistimewaan atau kelebihan dari rumah makan Nikmat ini? Di sini ada beberapa menu, dan yang menjadi menu andalan adalah sop. Di samping sop itu ada paket empal gentong. Kemudian ada juga, nampak ini, sop jando, paket ayam goreng, paket ayam bakar, dan tentu saja banyak paket lainnya. Nah, ini daftar harganya. Oke, kemudian ini panas-panan kalau kita tidak memilih paket. Ada satu sebetulnya kelebihannya, semua tersaji, disajikan dengan cepat dan mendadak, jadi hangatnya itu terasa. Kemudian teh hangatnya ini juga menjadi bagian yang istimewa. Halo, ini rombongan dari mana? Oke, ini dari Jakarta Selatan. Which is, kita pulang malam dari Jakarta Selatan, tentu saja sampai di sini ini menjelang dini hari, jadi sudah berubah. Dari Jakarta Selatan kita berangkat hari Kamis, sekarang sudah masuk hari Jumat. Bukan karena jaraknya yang jauh, tetapi karena memang kita berangkatnya sudah malam. Nah, hangatnya teh di rumah makan Nikmat ini menjadi pembeda juga. Itu ada sedikit tambahan. Biasa kalau kita makan di sini, apapun menunya selalu diberi gorengan. Rumah makan ini didirikan sekitar 2011 oleh pasangan suami istri, oleh Bu Haji dan Pak Haji. Pak Haji sudah almarhum, dan Bu Haji dengan kru di sini yang menjalankannya. Oke, jadi sahabat kanal Otong Rosadi, kalau nanti melakukan perjalanan ke Pantai Utara, tidak melewati tol Cipali tapi melewati Cikampek, kemudian Subang Utara, Subang wilayah utaranya, lalu Indramayu, nanti ketemu kecamatan Ciasem yang berpusat di Sukamandi, dan beberapa saat kemudian di sebelah kiri kita akan bertemu dengan rumah makan Nikmat. Selamat berjumpa di rumah makan Nikmat, dan tentu saja saya bersama anak-anak muda ini akan menikmati nikmatnya menu rumah makan Nikmat. Lihat, Faris dan Haidar serta Riki agak semangat karena ini buka puasa yang kedua. Setelah di Jakarta Selatan, mereka, kita semua makan ala kadarnya. Sampai bertemu di kesempatan berkunjung ke rumah makan lainnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.